pagi hari ini kita akan melakukan periodic service pada unit BC200888M0. Ya, untuk servis kali ini akan dilakukan untuk servis yang ke untuk servis ini dilakukan yaitu yang servis ke 1000 horse meter. Terus di sini kita akan melakukan semua yang namanya periodic service memacu BC208. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ngecek oil damper. Ya. Yang pertama kita buka baut yang G ya guys, yang G yang buat pengecekan. Kalau untuk pengisian kita ngecek yang baut yang F2. Di sini kita akan membuka. Si oil damper dalam keadaan bagus ya guys, di posisi berada di posisi antara baut pengendalian, tidak kurang dan tidak lebih. Yang pertama kita putar penutup pada radiator. Ujungnya plaknya ini kalau basah kan tetap. Yang kedua yang ketiga yang ini. Tapi ya ini nggak boleh kita pakai. Selesai buka. Kita dibuka dan. Oke, di sini saya dan Ovir ingin mengecek oil swing machinery di KM di 1000. Keadaan bagus ya guys. Di sini kita bakal ngecek engine oil level, radiator dan juga kipas radiator. Yang pertama kita ngecek engine level. Di sini ada batas high dan low. Apabila olinya tepat di tengah-tengah, berarti kondisinya sangat baik. Kalau kondisinya baik, kita lanjut buat di checklist. Selanjutnya kita di sini ngeliat kondisi dari fan radiator. Apabila kondisinya di sini baik, bersih, nggak ada kendala, kita lihat tampilan fisiknya oke, termasuk good condition, kita bisa langsung checklist. Terus selanjutnya di sini ada radiator. Kita ngecek coolant radiator. Coolantnya kelihatan, tutupnya juga masih oke. Di sini masih bersih. Berarti kondisinya masih bagus. Bagus lah, orang masih meter. Lanjut ke checklist kondisi. Oke, terima kasih. Ya, di sini saya dan teman saya akan melakukan pengecekan oil pada swing. Kita lihat ya, oilnya ada di antara high dan low sini, berarti kondisinya ini good connection. Terima kasih. Oke, jadi di sini karena kita pengecekan sudah kita pengecekan 1000 horse. Di sini kan keterangan dari OEM itu 1000 horse sudah harus refresh ya. Nah, refresh pre-filter ini nih, jadi pre-filter ini udah harus kita ganti nih. Pre-filter ini jika sudah di 1000 horse meter ini kita ganti pre-filter ya.
dan juga di sini sesuai OMM itu di 4000 horsepower itu untuk pergantian oil filter juga. Pak Samuel udah naik dan oil filternya itu ini nih. Kuncinya mana? Ya. Oke, karena pada unit ini sudah mencapai HM yang ke-1000, di sini di HM 1000 itu ada bagian pengecekan pada bagian track rollernya. Kita cek secara visual terjadi keretakan atau tidak, atau ada bagian yang rusak di bagian carry rollernya. Ini kita cek. Ya, ternyata bagian pada carry roller ini masih sangat layak dan bagus.